liwasiyati Rasulillah. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi wa biya yabinakullah. Fakat fa'asalun takdir. Alhamdulillah dengan rahmat Allah dan berkat mauna pertolongan Allah dan maghfirah yang Allah Taala janjikan selanjutnya diberikan kepada hamba-hamba yang sayang ya Allah, hamba-hamba yang masih Allah Ta'ala akui ataupun Allah Ta'ala kehendaki manusianya akan memberikan kebajikan, maka ulung yang model-modelnya hamba-hamba yang Allah Ta'ala sayangi walaupun salah, banyak kesalahan yang telah kita lakukan dibandingkan dengan kebajikan, tetapi Allah Ta'ala masih menghendaki mankan ruh bedanya hamba yang merencanakan oleh Allah jika suka kesimpulan gimana, maka keburuk yang modelnya akan selalu saja mudah urusan selama berada dalam dunia bak masalah memahami agama. Bedanya mana terlalu berkeluh kesah dengan masalah duniawi sehingga masalah duniawinya hampir terhalang untuk dapat persiapan demi ukhrawi dan keakhiran. Mengenalak sabda Rasulillah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi. Siapa saja yang masih Allah Ta'ala rencanakan akan diberikan kepada si hamba itu kebajikan, maka kepada kulit yang mantan rencana Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala akan memudah hambanya untuk yang minta pemahaman dengan agama Allah. Itu jatuh. Tetapi sebaliknya, menyetanda-tanda alamat. Tapi Nabi bagaimana pengguna yang mana terjadi sulit ataupun ancang-ancang yang tak pernah ada kejadiannya menyebab Rasulullah. Tanda ulung God ruh atau adulnya ulung walaupun dah dapat kedainya kalau kita buatnya masalah lagi yang kedainya juga masih tak pahami betul-betul di dalamnya kayak tumurkan tajam ke dalam dunia untuk mendapati celaka di dunia dan celaka nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah. Sebaliknya menurut tenaga pergi nanti dipegang min alam di antara alamat tanda Allah marah kepada hamba yang mendengar dalam dunia, artinya Allah Ta'ala hanana kehendaki ilih ke hambanya kebajikan. Fasyaqaluhu bi'amali dunia maka, maka keburuk yang hanana sayang oleh Allah, Allah Ta'ala membiarkan hamba yang hanana dalam dunia hidup dan agak sibuk dengan masalah dunia. Hingga dalam hadis yang lain Nabi berkata, banjaga dengar di ih malam di bedah bunga ke terbayang sebuah dan yang tinggal gak buat terjadi
Begitu jaga dengar baru degut mata handa lupa cok putra yang berlayar. Karena dekatnya tengah kali asau yang ada dalam dunia itu sekelaka-kelakanya manusia. Kesimpulan ini lebih tanya malamnya yang nari dino tanya bisa menilai nyo yang hawa terpegah malamnya lu pegah kedrolu. Bukan dalam artian saya berbicara masalah kebajikan, saya ini ahli dengan kebajikan. Tetapi saya berbicara untuk pribadi lo, teman dengar lo. Memang ada yang mendengarnya, adanya nyeng agama, lo dan kurung yang mari. Ilu menyanyian yang pegah anak berubah pegah hanggir kelebihannya. Karena Sayyidina Utsman kalau pegah manusia yang telah hadir dalam keadaan bersalah tanya nahalah hanggir nahalah tapi berubah yang dikirim oleh Allah anak dah tahu yang tahu mendatuhi dah. Sang bahagat han merupa kanyang ngurungnya tak nalik kanyang hana hubungan bahagat dari kanyang hantruk bak pemahamannya tapi Allah Ta'ala mendengar saya baik dengan perkataan peringatannya ataupun dengan kejadian adakala dengan tulisan adakala dengan intibaran. Terus kena tehat Pak Unyong Kedayung bersyukurlah alhamdulillah ya Allah mandang negeri burung pingan dulu sebenarnya adanya natali dalam kampung dan kalau turun saja menjadi kepelajaran kekanyo yang mandang tehat untuk kain badan menyempegah lewat kuih kutak terus. Nanda dengar habaku, tidak duduk ngaku. Dengar muda, dengar tiga pak sadro hai sarang tua untuk ibadah. Adat hati pak sadro beri. Sebab maya dengar muda dan pak sar, insya Allah mendengar dengar. Mubahsa tanya tapi nanda karena tanya mendengar muda. Alangkah sangat punya terjadi penyesalan bagi dedanya manusia hantar dipaksa untuk gol hantar dipaksa untuk jawab hantar dipaksa untuk tabuhun ibadah dengan tiga dengan muda hingga kuat mereka Tuhan tabudah dedanya daya paksa untuk ibadah mekaran tubuh mahi. Kata pahal lainnya menyembahasa yang tertulis lebih baik memaksakan diri untuk beribadah lebih baik memaksa diri untuk masuk surga daripada kita duduk santai sahaja kita akan masuk dalam rangka sejarah subhanallah duduk bajamu jaga babi maka dari penuh tapi tubuh dua bagi dari ubi, hanamina-mina, hampi, tapok, cukai-cukai, nyan dari bunuh, tapi malam, dari malam, tapi bunuh. Nyan dengan kandungnya, tanya makin tahu dengan bumi Allah. Malamnya tanya tanya nilai rote, tanya nilai keluarga rote, tanya nilai anak rote. God tanya dalam ilmi Allah Ta'ala, Tuhan, menyatanya malamnya. Nah, God teman lumnya Allah Ta'ala, Tuhan, lumai lumnya jauh. Karena udin tron hak tron kita boleh menyamar dengan bermacam warna tetapi hakikatnya ada di jiwa siapa kita sebenarnya orang yang sedang mencari ridha Allah ataupun legendanya orang yang kita pereh marah Allah yang baik penghong-penghong beda dan pengah yaduk dan roka bagi urang-urang rumah bintu penjara wilayah. Pegang apa ada je, eh tadi di luar. Naya kuilu, ulan lah, ulin lah,
takulah. Baru ibu rumah borbol, berbira ya, ni mama datang ni. Yang golong dalam rokan, golong tamam dalam kubu. Dile yang kanya watam kubu hanaya tetapi, baru ini walang dunia mengkana harapan. Mendapat bantuan daripada rekan dan sahabat juga keluarga, tetapi ini kita yang alangkah sangat takut dan mengerikan. Paling tidak kita yang tertahan dalam perjalanan. Jadi kami yang kedua, lidro adalah kau yang kanan, lidro yang keperluan yang kanan, lidro nama yang kelidro yang kanan, keluarga tanya keluarga unggul Tuhan. Maya kurang tuh pasti kurangnya mangan dengan masalah agama. Tapi maya getanya kamu lagi cukup dengan agamanya hanagat liudin. Daripada mutamah desa lebih tuh kalau kewate bahwa Allah nala butuh taubat lehnya meninggai dan judi kebuk tip hat daya bidang pengurau malam desa getanya mutamah-tamah wate ke mati kanyu harta buharga kanyu hijau di keluarga dasa kanyu tabah gitu ino mati tinggal bengah di depan lampu malamnya meninggal tinggal bengah udah yang merintah surat dan yang lain malamnya meninggal tinggal bengah udah yang bilir kamen dan yang lembut roh ahli wali icung ke babi ini untuk bersama. Tapi tidak usah dengan yang memotiblah orang tuanya. Ada mencihnya ino, ada mencihnya baklum di mana-mana. Karena yang kaedah kehidupan bagi urut yang hidupnya hanya untuk dunia. Kenapa saya terdengar dalam kampung? Awatnya urut meninggal di kampungnya. Rucara iwo daripada Aceh. Yang merintah kanyo nabi dan nabi kata puasa nanti ngai puasa nanti jadi yang mengembung ada meninggai ada meninggai mengembung yuk nantruk cara dan nantruk keluarga yang iya yuk habis-habis keluarga iya merintah padu murawan nahan ada kumaya pakna utang kanyo yang galong lah ngantau kanyo na pernah dan pergi. Ibu dan saudaranya ini yang belum menah bahurung yang kata mendawal ini. Nah kejadian dan kampung hanya perkara karena kita hidup bukan untuk akhirat. Pada ayat dunia masyarakat akhirat. Dunia ini adalah gambaran untuk akhiratmu nanti. Masalah dunia masalah untuk akhirat. Masalah untuk akhirat masalah yang tersampan dalam dunia. Menyegur terpapar maka jeruk akibat buruk kiamat. Menyegur yang terpapar maka ran buruk kiamat. Tiada yang mau bela. Maka kepada mama mendua saudara bapa ibu. Bapa malam yang tanya tak pegel acara acara kemasyarakatan yang bertema memperingati Maulid Nabi. Dan ketrik acara malam nyuman jatah di jatah anajade dan nyobodah tapi Allah berkehendak lain iradatullah fauka min iradatina rencana Allah lebih tinggi daripada rencana dari manusia. Menyelur pribadi menyati ibu lagu lainnya tadi lain buat tadi di kalau bukan cip syawaran yang nulunya lul payah lul israhat baik kekadan leudin lul memen lul jam-jam yang natiga lul tiap yang kemenyeluman minyo dikaluman mi nah di tiga lul itu biar lul. Ada yang mengkuimu tidur rumah tikrek tu ke anak kumari. Hai kumari lemah. Mendaleh-daleh dengan hei kebinya mungkin. Man bakal kita jamnya sakit. Hai kumlawa.
lebih baik saya kecewa daripada kecewa orang lain. Lumpit katri jin kemanusia pajuk perataan. Kaya handa bodoh ngelumu kaya pajuk katri. Jadi mohon-mohon ilum dia babah pinnya. Tapi amat dia hanun dia akan buat. Jadi bagaimana dengan biaya kamu nak hantar ni jadi mandor hantar ni jadi aku punya berapa lu punya pun lu itu kau ingin hilang di tapi hanya takutnya tapi nak urut ni hana kerja tak nak jadi hantar bu mencik jadis tentang buat anak yatim ni buat lu hanggalah kau ilang ni bawa pasal dia tenang lu. Nah uraya ke abianya ayah anak yatim macam ni. Hanap ayah, nacok ayah ayah negeru. Kena datang ija tugas. Bejir tanya untuk pengkhianat, pengkhianat Islam. Arah ayah lagi ibu di bumi ini pendusta engkau dengan agama Allah. Anak pun dia pegat-pegat berawat denganmu. Jadi God bertanya, God bak lu naik badan, God bertanya bak akhlak. Akhlak itu akan ada kalau seandainya tiga ilmu kita miliki dengan pemberian Allah, artinya mudah untuk kita amalkan. Lu ilmu yang hai damai, halas. Jadi malam, malam kita nyonya pegang acara, acara maulid. Walaupun anak kritian, taji maulid ya. Yang maulid dengan sebab maulid Nabi Muhammad tiap malam bahasanya ulun pegang kalimatnya ulun pegang baik ulun kita yang putra ini pegang mulut dia pun mumpuhan putra nak perubahan dia pegang maulid ya hewa tenda ya hewa nyo hewa jihi uro malam perubahan melimau tak. Rupanya kita melakukan bukan karena Rasulullah, tapi galah-galah agama. Dakwah berlaku kalau tuh tiga pegangan perubahan, lihna ceramah, lihna dakwah, lihna pengajian dalam kehidupan dari masyarakat. Tidur tak pun desa, di malam dari kuban. Ina doktor yang boleh yang punya tidur kayu. Naurut tetrok kamdun tun tapi yang terbawa urut pulih yang tiga urut naik nianan rumah Bandung tak guna urut lagi mirah dan segitu tak tiga minggu mana ini ibu kan halum ini hal dan lalu ini ini kan kamu tadi ini nampak minti dengan seradu tak ada yang dia tak apa yang dia. Aduh, ayam negeri dia barang kawan nak apa apa betul betul lagi ni mendadak berat pura betul pada betul lagi. Tapi tak jadi. Artinya kan boleh bertanya dengan sekali mengobati. Tanya dokter pertama dari tahun pertama di mana kita perlu. Kayu bekas apa tentang sejarah maulid Nabi? Hanawi. Pakai nabi, tanya apa yang berat kata perintah orang. Payah darong ten, tapi hari darong ten. Lihat jauh darah. Minta jauh mungkin hijau darah, hijau ni, hijau eh, hijau ibaba, hijau gunung, hijau hidung, gumbu hijau diputamang dalam leh. Olehnya diputamang kita nyon dalam putrana ni. Rontel musim rontelnya ni nak upat penyakit. Olehnya upat ni masih bertahap. Cuma malamnya dan dilengkapkan ke Idul Fitri lagi, artinya saya sendiri belum bisa mengamalkan seutuhnya, bahkan mana kalau cuma lumjaknya yang lumlum aku hidup pendosa. Bahkan di lumjak lumpulum lumpulum desa ada naik ya. Ilum hawa lumpulum datang. Butlah pak neraka surga yang hak Allah tapi menyaglah pak neraka insyaAllah nalang kru dalam surga
Menikru tayo dalam surga menyentak banding-banding hai mandua hai ayam dua tak banding tayo ngengko kokok yang ngenek tu nekju tayo Nabi Adam antara genyen dengan Allah nepegah di Allah Ta'ala la takrabah hadihi syajara Adam Hawa lun pegah bagatan nyobak kaya nyobak beta coba kita yang lagi coba moyo yang lagi wakulah rumah silahkan makan si mana yang kamu kehendaki tapi nyoba pekan Allah Ta'ala getah Allah Ta'ala raja yang nama raja yang namanya raja semuanya punya aturan lebih-lebih Allah raja yang sebenar-benar raja. Awak tengoklah singkat cerita dengan pengaruh setan dan lain sebagainya. Teman kata yang lagi dah yang man iblis ke ibungun nabi-nabi nata yang pun iblis hantau aku dengan nabi iblis hantai ibungun aku ini wajudnya tumpunyan berlaku tapi ini dalam surga kalau naturalnya. Makanya mereka pun dilepas salah pemahaman, mereka langsung pegang. Hakikat kejadian itu akibat. Singkat cerita Nabi Adam malam itu. Satu kesalahan yang menurut Nabi Adam terhalang. Dan taubat Nabi Adam itu dalam dunia dan ibadat dan taubat dan taubat dan ibadat dan ibadat dan taubat. Yang taubatnya yang kenyataan ibadat. Taubat itu adalah diri ibadat. Menyatanya tak ibadat hantar tim taubatnya hanya ibadat. Tanya tak ibadat dasar dana hantar tim taubatnya hanya ibadat. Hai itu. Itanya nanti berarti tujuh bina tegur tak berarti timar teuron timalam keurang yang katakan hanya telah jemaah yang hai itu beratnya. Payah taubat dia tanya. Nabi Adam menuntun ke dunia na tugas dan juga Allah yang pertama menyuajak pemeli Ka'bah bangunan pertama dalam dunia nyur Ka'bah pada dua Ka'bahnya kepada dua orang yang hanagir pinang-pinang walaupun nak dengar berita na orang lebih nyawa lepas ni orang ini dua Ka'bah ini minah dari Mekah, ini buah wajib ini kubrek, ini buah harapan itu, baik penuh jodan dan daerah saya berada di lembung dah itu pejabat di sini, kau nak entah kenapa berbicara demikian Allah Allah, kau jika mana tugas Nabi Adam pun yang engkau gampang artinya nejok bahan bangunan dari surga nejuk oleh Jibril Pak Nabi Adam nejuk puduk lagi nejuk oleh Allah Jibril sebagai konsultan Nabi Adam sebagai pekerja leh nepegat leh nepeduk Ka'bah artinya kamari yang bawahnya Ka'bah perintah Allah Ta'ala Pak Nabi Adam yu yang pegat masjid artinya bangunan setelah Ka'bah adalah Masjidil Aqsa Palestina lima selesai di pemeri untuk masjid perintah Allah Ta'ala ke Nabi Adam yang pemeri Masjidil Haram subhanallazi asra bi amrihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu tiga bangunan yang ada Nabi Adam menjalani ibadah dalam dunia nyorai ratusan ribu tahun bahkan ribuan yang dalam pertahanan tersebut Nabi Adam sekali berbuat yang dilarang oleh Allah nebutubir dalam surga puo penuhnya yang kehendak Allah baginya yang baik mihanya ngetai mihanya ngetai mihanya ngetai mihanya mihanya ngetai mihanya ngetai habuk masalah pun dobir dan surga dobir dan surga jangan ngomongnya manduan dengan Siti Hawa nyo tapi kau lo pakan kau kembali ke surga
karena Nabi Adam telah bermunajat kepada Allah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ilung nunggu gayo baju. Oh, anak nendayang bawia nendayang mete langsung menyelak kemi yang gubi begal ia berkuk dawa. Kengkapah tak boleh nendayang kaya kaya yang terima. Hai, dapat hengam dah tak boleh dawa. Wah, malam dapat hengam belum dawa. Artinya enam pertanyaan dan terbang ulung temayang ada tapi ini yang gak tanya engkau. Benda urim ke temayang berkenang cengkang goknya lagu temayangnya yang nak dia tak nak makan saya kata temayang ke temayang yang cukup jai urungnya benda yang pasti ke kaya itu yang menang itu apa jadi baik menang ngedulih benda ngedulih sebab kertas kuduk kertas tapi yang tak ngedulih nak usahakan tulisan terus punya temayang kerana nyalah nulis aja tu baca cara yo nak baca. Tapi punya drone dong baca yo dia boleh. Insyaallah taala. Ka iblis tiga hai penting Allah. Wadan dia sujud kepada Nabi Adam ilawan hai dia. Ilawan lebih hai dia sujud ke Nabi Adam pada hanya perintah Allah. Iblis kemudian dalam surga gerajam di Allah Ta'ala tapi orang nyaman gempul tentai di Allah di kasa neraka apa-apa orang yang salah Nabi Adam bahkan bakah menerima taubat di Allah tidak nyona dan taubat-taubat tapi dalam taubat inti taubat nanti janganlah menghinggal diterima mana tanda taubat yang diterima oleh Allah nah nang tanda kanyo nang taubat nang alaman yang bawa taubat kanyo ke gentuang oleh Allah ataupun kamu di gentuang ataupun hana gentuang sama sekali nang mandung nang alaman sebab tugas agama kenapa Allah Ta'ala menghadirkan agama dalam kehidupan kita supaya kita punya jawaban di satunya permasalahan udin dan yang dalam dunia. Nabi Adam mendengar lagi Allah Ta'ala yang pernah diberi yang terpegah gurai yang buka Nabi Adam gurai yang diberi para rasul-rasul gurai yang diberi Jibril lagi yang terpegah menanyi juga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya nah dalam Al-Quran awalnya yang mengucapkan itu adalah Nabi Allah Adam. Tanya benar kita baca doanya kanjil itu doanya kita baca dengar-dengar kita baca yang lakak menanda kemayang jamaah mami anak kemayang jamaah yang berdoa lebih anak baca ini baca Nabi Adam selesai ini hanya dia taubat. Cara taubat iblis nuyut kembalikan kesalahan ji awal dia taubat guyur tuk salah ji li Allah ini pak halah yang haidib sujud ke Nabi Adam. Nabi Adam memang kawafir perintah Allah guyur sujud berpulang Nabi Adam haidib guyur lewat haidib guyur ngin mendek haidib maka gentuklah pintu taubat. Nabi Adam cuma mengakui yang bahwa beliau salah. Lillahi ta'ala lalui selesai. Ida nyomor bu tapi buat dasar uro malam yang hanahi tapi untuk najaya mendang betul dengan kesuka Allah Ta'ala ngawara lain. Yang terdok, yang terdok, yang terdok, yang terdok. Nah amalan itu yang dalam tentu yang
yang dalam tentang amalannya diterima oleh Allah. Kita begitu yakin kita ini penghuni syurga. Kesalahan yang telah kita lakukan, kita lupakan begitu saja. Ini tak mungkin. Maka tujuan tepukan maulid malamnya, kembali dan nyot-nyot tepukan maulid. Bermakna dan tujuan maulid. Tadinya malamnya dalam waktu yang berhijrah-berhijrah. Hai-h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 ai
yang telah dimaulidkan Allah melalui kehadiran baginda Nabi Muhammad. Nyawa dulu tujuan maulid. Kan yang baju-baju kau rido. Kan meraya-raya dia mana? Meraya-raya dia memang nyanggut berbagi makanan kepada orang fakir miskin. Kan dia tinya dari ulang agama. Adakah cuma itu saja agama? Ikanyun, urunyun burur. Nanti betul kita tertipu dengan perbuatan kita sendiri. Mayatatib khadri maulid. Berarti kita yang akan merempuk syafaat Nabi Muhammad. Sehingga huruf nyaman kita yang langsung akan tamun dalam surga. Padahal kita yang syarat untuk merempuk syafaat karena pernah terbaca. Tapi kita yang tipun khadri maulid. Sama yang ha, nampak ya? Sama pegat medium dakwah. Maghrib kuno, hana merempuk sama yang maghrib, hana buku. Tepat na cara santunan ini. Nah kedengar-dengar ianya untuk santun yatimnya, kamu suka tiga orang Nabi. Kamu tahu itu. Ianya untuk santunan yatim. Nya teman lagi tanya santunnya itu. Kalau santunan yatim kan bagi-bagi je kerau. Cuma itu sebagai lambang yang bahwa kita ingin berbagi. Santunan yatim kan bagi-bagi teh. Galam gente yang pengen tapi kawannya bermanfaat untuk agama. Yang nempegah geyo santun, geyo lindung. Jangan sampai dia salah dalam mengambil kesimpulan hanali urung si agam. Hanali penanggung jawab. Mak di urung yang lemah. Keluarga yang hana mampu. Maka kita yo rame-rame geyo mengingin kala. Bahu-membahu menyelamatkan dia supaya dia menjadi manusia yang benar-benar tahu dia itu hamba Allah. Nyutukah danyo rame-rame kan pengen dia jauh nyoleh danyo pengen ya wanyo yang kata hidam diam tapi milih udah gak rame kalian kok panang mahimu menyutukah danyo danyo pengen jauh yang lorko. Lihat ayo pengi copeng yang dia belum pakai. Lihat ayo peng malam nyoi copengnya dia belum si. Berarti kita nyong urang yang tukang relevi sehingga dia mentama anak kau dengan Allah. Kan hancur di peng. Lada urang berlepeng artinya geyojuk yang berle. Yang paling mereka butuhkan bukan uang. Tapi ilmu pendidikan yang dapat menyelamatkan dia untuk membela agama Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Ilmu agama dia juga. Cuma nampaknya kacau, jika juga ilmu agama membutuhkan biaya kadangnya baru kita minta biaya itu. Kan pengen laju untuk berlain. Kan pengen laju. Menyangan kacau pengen malamnya. Tinggal pun ayat juga lincang bapak angkat nuhunda oleh. Pejo ulang pengen bahaya ya. Yang memegang Nabi kafir man kafala putra mana kafir menanggung beban di uronyo terancam hanafa pernah siapa yang mau menjadi pembimbingnya kakati pulaku tapi kayu mati hanafa lama diman han merupak siapa na'udzubillah. Tanya selama udik, kalau yatim tak sayang, kurang gantin tak bantu. Tapi saya tunggu, ditanya tak sama yang hantam na. Nyanhan merupuk sama Nabi, nyamalam nyoningan. Ilum nungyan yang megah nyaw, tayang megah yang pernah nepulahi li Allah dan sebab lahir Nabi Muhammad. Pegat tugas Rasulullah, basyira wa nazira. Membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah.
Yang benar menurut siapa? Yang salah menurut siapa? Yang Rasulullah bicarakan itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan umat di akhir perintah Allah. Anak kekau min Nabi, anak kekulmai, anak takut-takut. Lainnya itu menang apa enggak? Inabi kalian juga mantar kati sholat yang dianggurkan bagi Azimah Muhammad yaumul qiyamah. Siapa yang berani meninggalkan sholat lima waktu, siapapun kamu, sebanyak apapun kebajikan yang telah engkau lakukan, tapi ketanyuan narakahan semayang yang hanat semayang. Nah, hingga semayang hantatim kata sampai ke medit fakat bagi Azimah Muhammad yaumul qiyamah. Ngantepul tidak ubah Rasulullah. Siapa yang telah berani meninggalkan salat lima waktu walaupun hanya satu rakaat secara sengaja, nanti pada hari kiamat aku tidak bertanggung jawab kepadamu. Namun bila yang kali ini hei, dari tempat aku buat acara tengok ditanya mana merubah dengan Nabi kipan tak jawab sama mana sama Nabi-Nya. Nah, walasawfa yu'ti karambuka fatarbah nyan jamaah walasaupa yuktika rambuka fatarda Muhammad yang tinggal bahwa kiamat Allah Ta'ala Nabi secara leluasa bonus kepada Rasulullah Muhammad, silahkan engkau bantu siapa yang kau sayang. Kalau benar dia mendapati bantuanmu, maka dia itu akan mendapati syurgaku. Tetapi Muhammad ingat aturan yang nalangnya berlaku rohnya betul gaya ya Allah inabi ini bantu yang dia bantu yang tahu yang membantu oleh Rasulullah. Inabi kan hana lawan Allah, Allah Ta'ala kalian baga yang hana iman mereka bendu, yang hana semayang mereka bendu. Oh yang hana semayang nyati-nyati iblis yang tebu namun billah emunya yang menang buah ada umeh ganggu. Nah kita baca jaman umeh sih ulang yang nampas baulah di baulah itu yang umeh nama dia sama iblis-iblis hidat mampu rahasia mutaun baik iblis. Udah kena semayang yang dipegang oleh Allah, manusia yang tak salat dia itu lebih bahaya, lebih parah daripada syaitan. Iblis kan tiga dengan ini tujuh kan idanya di urut malam tujuh belang rakaat lep lo buat mau sujud mesapa rakaat dan sujud so paling tujuh iblis anda juga tahu kan tabak benar menunggu. Nah, pengalaman Allah Ta'ala Muhammad yang hana semayangnya yang baik-baik-baik saja. Maka ini sebagai urang yang kubebut ini yang penting itu. Ha, kenal-kenal ini yang terkali kita beri kubebut usaha. Manusia itu tidak mau melanggar aturan Allah. Yang melanggar aturan Allah Ta'ala siapa? Syaitan. Yang namanya manusia tujuh Nabi Adam, tujuh Siti Hawa hang gebuwet hang lawan Allah. Yang nan manusia hang dilawan agama. Mana kau lawan agama? Uro malam takalan dike mata kau lawan agama. Sebenarnya kalau dia sadar dianya manusia, dia tak akan pernah berbuat jahat. Manusia yang berbuat jahat maka dia itu manusia itu sudah dikelabui oleh syaitan, ditalbis oleh iblis. Ipengaruh oleh iblis berkafe-kafe hati iman karena ada musuh yang bersemayam dalam kehidupan, ada iblis, ada syaitan, nafsu, dunia dan kehidupan itu adalah musuh yang selalu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai malamnya berdukung ya, penghujung kulawan sakit ujian kena berdua. Betul itu pegangnya kalau curuhan mupakta. Nanya telah Nabi ada jamannya, ana. Betul itu pegangan. Bukan ada kamu yang pegangan naik telah. Betul, karena itu telah. Mempegang itu dia. Pegang mana yang telah baru belum nyuruh. Hanya itu aja mohon bau rumah. Lagi hanya itu aja telah bau rumah. Udah kita buat jelek, kamu terkah wari bayar. Tapi yang bukan tamak baju kerut, hari kamu terkah wari bayar kelas. Bah udah kerut tak mati kita pun nanti kelas. Hai, kelas. Lo malam nyolong lawan lo, wanda kasulana, anita hati wahujumana,
"Ya Allah, aku mohon kepadamu, cabut ya Allah kemalasanku kepadamu." Bebanya ya Allah nabina, ada hak aku lawan. Kaya pun ada pegak. Han ai ada hak aku buat sih. Mas ai na fala ada pemula nak ikhlas. Nah, apo? Lu tahan han. Tak temayang han ai ikhlas. Na fala, nah. Pada bo, apo? Lu ana. Yang terfala sabo, kita telah menunaikan perintah Allah walaupun terpaksa. Allah berkata dalam Al-Quran, "Aqimi salat, lakukanlah salat lima waktu, walaupun engkau dalam keadaan terpaksa." Tak boleh bertanya, tak boleh dengar, tak jawab ulang, tak tunggu semaya. Muka cuma Tuhan, memang anak cuma. Tapi merupakan fala, putra fala, gertanya merupakan fala, karena kata pejabat perintah Allah. Gepi fala, ya Allah, bak tak kena tubuh. Hai dukung doa ibadat yang kubebut yang gerakkan tenaga. Tenaga sebenarnya dia itu tak punya apa-apa. Kekuatan sebenarnya datang daripada hati. Letakkanlah dulu mudah, tapi ia hanya ibadat. Tapi nadanya mulut Tuhan, oh keputih. Golong ibang sebo, katruk ku genung lantang. Golong ibang sebo, katruk ku masjid. Pagal, hati kelehat. Menyatanya orang sakit, mempunyai dalam hati yang berteha dekana hidayah. Inilah bahagia yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah. Pengenal kita. Sesungguhnya dalam hati manusia, dalam tubuh manusia, wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada tubuh manusia keturunan Adam ada satu mudghah, daging segumpal. Yang daging itu dinamakan dengan kalbu. Iza salahat, salahat jasadu kullu. Kalau mudghah itu baik, artinya dipenuhi oleh ilmu dan keyakinan ma'rifat, maka akan baiklah jasadnya dunia dan akhirat. Wa iza fasadat, fasadat fasad jasadu kullu. Kalau seandainya hati itu dipenuhi dengan dosa, dunia dan akhirat dia akan menjadi manusia yang hina. Nyomal, lumulang dengan itu ada lumulang. Putra pun bertanya malamnya, tak maulid, maulid nabi. Artinya tak maulid kembali dalam kehidupan gedayu yang kakak gade, yang kajuh juh tanpa tak buat. Lebih-lebih tanya urung juh Nabi Muhammad, tanya urung juh sahabat. Rasulullah berbicara masalah agama, memperjuangkan agama 1444 tahun yang lalu, bahkan lebih. Hiripe berdoktor yang kau ikut hana upat gedanyonya empat orang yang baru lahir gedanyonya tak pahami agama. Makanya payah tak pegut acaranya sebenarnya terhitung tiga OBD namanya pegut tadi. Lebih-lebih dengan masa urunnya kena urun kena ya benar pakai dan ini kepunyo nama apa ya nah si penegin itu ya benar pakai dulu ya anak kayak apa kayak sama dia Hawaika pegah kegong nikah buimu kenapa katanya nah ngetukkan pegah karena kayu hana datuhi akhlak Rasulullah, hana datuhi akhlak sahabat, maka sewajarnya seyogianya menyanyu masaronyo payah tapaksa anu kayu tapaksa kalau kayu untuk belajar dengan sirah nabawi. Cerita-cerita, artinya kisah budi luhur, budi pekerti yang tertanam pada jiwa Rasulullah. Inti sifat Nabi Siddiq tabligh amanah fatana. Umat Nabi Muhammad juga belaginya. Sudah siddiqkah kita dengan pribadi kita? Baik kita tak pernah siddiq dengan orang lain. Mengandrawa ditanya mantan tamu sulit. Amanahkah kita dengan pribadi? Baik kita tak pernah dengan orang lain.
Tabligh, tabligh kita. Sudah kita sampaikan agama itu kepada hati kita atau belum? Galau dulu menyertakan ini tersampaikan bagi tanya, kenapa hari ini kita masih belum tahu dengan masalah agama? Umur dekali 50 tahun tepuk, umur 20 tahun tepuk, tapi kita tanya, entah muranya galau tahu pencuti agama. Tanya kalau dah pegah-pegah Islami wa jelami, mengimani wa mengimani. Awal kita perintah, rupa-rupanya kita sedang terjebak dengan yang pernah membicarakan di Rasulullah dulu. Maka oleh karena yang tadi pegah yang mimpi, putra dia yang lahir dan sebab lahir Nabi Muhammad. Untuk apa Allah Ta'ala menghadirkan baginda Muhammad penuntut akhir zaman, Nabi akhir zaman? Dan dia ke Nabi Yudayam, Rasul Yudayam, umat terpilih adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Padahal Allah Ta'ala kepujian kepada umat Nabi Muhammad. Ini adalah pilihan dan karunia Allah. Nah, apa juga? Lada muda mana itu? Yang ulo-ulo, berulang. Paling gak mengajar umat Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad. Katanya, padahal dia mengajar umat Nabi Ibrahim. Menyumat Nabi Ibrahim, kemayang, boter, kemayang, kemayang. Mengajar umat Nabi Musa. Semayang tak buat dia tu, luar kan. Ini ada yang beli, memiliki kecil-kecil kuman Nabi Musa, tidak di Firaun pernah ronda. Semayang tak buat orang tiga. Yang jelas menyanyian tu tu, tapi juga ada Firaun. Awal di Nabi Musa. Buat dia awal, dia punya kanan beli. Sebenarnya yang paling jauh adalah kuman Nabi Muhammad. Idanya waktu dia, tapi amalan kita yang lebih hebat dia Allah Ta'ala. Yang lahir yang sebab lahir Nabi Muhammad, sembahyang lima waktu. Lahir ini kemudian dia lahir Nabi Muhammad. Puasa Ramadan dia lahir Nabi Muhammad. Jawa jima turan dia lahir Nabi Muhammad. Puasa Rabu jatuh dengan seni-seni yang telah ditentukan dia lahir Nabi Muhammad. Nah, putranan nan aturan dalam kehidupan, dan aturan dalam kehidupan, aturan lagi yang kami pegang dari Rasulullah, nyata lahir Nabi Muhammad. Terjadinya perlindungan bagi kaum perempuan, lahir Rasulullah. Dan terjadi penghormatan, nepujuk tentang tanggungjawab bau ragam, lahir Nabi Muhammad. Nyata yang lelepanya, putra yang kalahi bangdanya, ngalapak lahir Nabi Muhammad. Hana mumpu belum abia yang drone pegah. Yang dia pegah boleh. Tanyonyo tak pegah drone mana Nabi Muhammad. Malamnya tanyo tak pegah maulid. Tapi dia temayang tak. Yang kuih pun dan tempua jawapan dengan tanyo yang betul. Tanyo hana terpetih nak lahir Nabi Muhammad. Uriang hana temayang, uriang hana tuang agama. Menyebutui tanyo umat Nabi Muhammad pegah hana temayang. Rasulullah kali ini pegah wajib kemayang menang ke wajib ya Allah. Ini kan tak pegah roh hamba Allah dan rumah Nabi Muhammad. Sembahyang tak. Udah kita pegah mulu ini. Mulu itu kok udah pegah Muhammad kejar ini yang pegah. Muhammad ini dia kata roh. Oh kan mana lu memperingati maulid Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Menyu memperingati maulid Nabi Muhammad, maka wahai saudara mertua, pikirkanlah tugas inti di atas pilihan Allah kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Terima kasih yang tak terindah kepada unduha gambung yang naino di gambung yang kena pegang acara musyawarah kayu dulu belen yang belen-belen yang kau lika mengikut molodron gara-gara tak kan lagi yang kata penente yang tak kau lika. Tapi yang nampak tak kau pre. Premium perempuan. Kita menunggu pun apa. Menyenak pre pun mesti lo. Anak ayah. Rogoro. Lo ulang dengan pre. Saya bukan yang terbaik di antara yang ada. Cuma nyok kebetulan. Nyo jak lu nempuduk lu minum pulung lu lebih mayang daripada ulun roh.
Jukuh tak dunia, kubur dunia kena. Lalu je, saya ini kata pun dosa. Lu tengah lu hidup buat. Lu yang kutuh oleh yatim, yang sambung silaturahmi dengan umroh. Memberi senyuman kepada fakir miskin. Karena Rasulullah kalian bagat. Ada keampunan dari Allah yang Allah Ta'ala sembunyikan di atas kepala anak yatim. Ada kasih sayang Allah yang Allah Ta'ala sembunyikan kasih sayangnya di dalam hati ibu dan ayah. Nyantungku salah satu daripada sunnah yang kalian apalagi dari Rasulullah. Maka terima kasih di hati putra yang kalian dari rencana dan Allah Ta'ala karena ganda kebaikan. Habo buat God dapat buat Allah Ta'ala kepelahi buat God lain yang mana terencana dapat buat. Contoh, engkau ni buat pengumuman dua bulan yang kau liga. Tanya pajak dapat buat maulid dan dia pun datang dua apa. Kau dah buat duit. Janji mana, janji mana, pegang mana, pegang mana, kau dapat buat maulid. Dedok kata menulis-tulis hidang untuk maulid. Lih tak pegang kanduri euro. Nah pertanyaan. Nah tak pegang acara sama ini dari malam. Tak pegang. Kau untuk biar penglo untuk acara malam. Nah tak belum ia tak belum ia belum ia. Masa dekat lo. Dedok nak pertanyaan lo. Ibar main dari yang bahagia tak pegang malam. Nak tertentu dan yatim tanya Tuhan. Hai tertentu tanya lagi itu. Kata berbuat belanja Allah untuk tertentu dan yatim malah kada. Rencana pegang maulid. Nyo ikut malamnya bonus. Bonus kebaikan mana? Satu dalam yatim bonus. Fahla dengan beri di Allah dan lalu tanya. Gendamah-tamah di Allah. Nyo kenyum di antara makna. Mayyidillah liya khairan yufati ufiddi. Pemahaman itu akan ada dengan rahmat Allah. Terima kasih kepada mandu guru si guru tua, guru tua yang ada dalam kampung, para tokoh-tokoh masyarakat, mandu guru drone yang anak mungkin belum sebut nama satu persatu. Saya ucapkan terima kasih karena kata tindel pada barisan. Bari tanda wal takum minkum umat tu ya dengungna inal khairi wa yaquluna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Malamnya wa tanya tak pegang acara panitia amar ma'ruf nahi munkar berarti dari panitia agama. Be pesan-pesan. Be ayan. Pegawai ulun yang pernah pegang dakwah ada mana faedah pulang kulit he ke ini duduk kana mangala. Pengah-pengah juga dia yang pun pegang juga. Soi patut dangin-dangin. Hal hai tak pegang raya tak pumbus. UBBI tak pegang yang baik putuh. Menyemputuh dakwah. Maka gada agama. Yang lebih nyonya dakwah. Kalau itu terpah. Artinya ketika ada agama. Gada dakwah. Gada putah-putah pun. Berangkat tahu juru dakwah. Berangkat tahu juru tausiah. Tetap kesimpulan ke pegang mereka pun. Ya pun. Bakal dia ya pun. Ya punnya adalah roh agama. Bilini hayat Islam, nyawa Islam ilmu yang agama. Maya hanapah kan terima, nyan mati agama. Maya gada ilmu, gada agama. Terhuri, ramai ulang kepegah bro Islam, tapi rumah yang lain. Padahal, sembahyang bahagian inti yang ada dalam Islam. Terima kasih kepada mandul muda. Mandul panitia, panitia maulid, panitia acara, tak beli ataupun tausiah ada kala dia menjatuh. Terima kasih di hati panitia dan para donan tua yang kami sedekah ala kadar simpatisan putra yang kami juga. Semoga menerima penghargaan di Allah yang baik tak kianati setelah kejadiannya. Tanya nak coba berbenah diri menjadi hamba yang God. Hana payah pegang doa yang terbaik. Hana mungkin menjadikan diri menjadi manusia terbaik. Karena yang terbaik itu cuma satu. So, baginda Nabi Muhammad, tok sidro yang terbaik. Tetapi bagi kita, hari ini kita lebih baik daripada kemarin. Itu sudah sangat baik. Jadi berusahalah dari uro-uro dan yang bujit ulun-ulun.
Panjang tuan kena yang wadah hana menyimpang dengan aturan Allah. Terima kasih kepada Bandung Mak dan Ayah, hadirin muslimin wal muslimat. Nah, intinya kepada mak-mak daripada anak yatim, keluarga anak yatim yang kena biji dan nendron yang kena melatahrian. Kehadiran nendron penuh adalah rahmat bagi kamu. Senyuman dari mereka adalah kebahagiaan bagi kita, baik di dunia dan juga di akhirat. Tunggu-tunggu bapak. Terima kasih pula kepada Mustika, baik daripada Bapak Jaman, ataupun yang mewakili Bapak Polsek, ataupun yang mewakili beserta jajarannya dari pihak Daramir, ataupun yang mewakili. Semoga kita pada malam hari ini juga ikut bahagia mengambil peran untuk memaksimalkan amar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak kehadiran kita yang paling urgenti, kehadiran kita yang malam yang ada dalam catatan buku para malaikat. Pakai saja, karena kita juga ingin melakukan menurut tugas dan kapasitas kita yang masing-masing. Alhamdulillah, nyu malam nyu nyu nawade tunggu mati lo. 20 menit re, nyata dengan kata padai menyana perayaan, kreatif, menyana daya daya terahat. Ambil dapat titik dah kembali maju. Bok dedel daya harta rumah sok letak, yang pintu tak dedel. Kah, jadi nyawa terpakai pokok-pokok. Gambaran dasar kalian guna judul ini kaji pegang di atik ayat kaji terjemahkan ala kadar. Sebab yang tak pegang panjang nyatmu huwa hanabi. Kipan ini ikhlam lagi yang na dalam Quran, lagi yang na dalam hadis Rasulullah, lagi yang na bagi lima ulama, lagi yang na dalam kias sebagai sandaran hukum yang sah di atas perintah Rasulullah alaikum bisunnati. Bagai Rasulullah gata manuk mudik legata pejak legata di atas aturan aturan-aturannya aturan Allah. Menyekah analilu tak pejak legata aturan yang nama katanya di atas putra yang mengarah oleh para sahabat-sahabat. Mannya tegali sahabatnya kahanali yang dimaksud dengan sahabat adalah khalifatul khulafaur rasyidin muhdi meureunnya kahanali, maka akan ada yang mengikuti jejak mereka. Sebab dalam dunianya mudhunna dua perikutan. Yang satu mengikuti pada yang benar, yang satu mengikuti pada yang salah. Kebenaran ada di atas jalur kaidah agama, artinya melalui ilmu agama, dan satu jalur lagi adalah jalur yang salah, yang dinamakan jalur kebodohan, muaranya nanti berujung di neraka. Nyawatayu mandu luhun rawatan. Cuma ini mana kerja kita yang panjang tahu. Saudara-saudara tanyo yang kagum, mak tanyo yang tanyo keluarga tanyo yang kagum, yang kagum berikut dunia ini, tanyo juga akan terlihat. Tatkala menghantar tatkala niat kalian dipastikan oleh Allah. Karena sebelum kita hadir ke dunia, Allah telah memutuskan kita juga ada batas kehadiran dalam. Orang yang kagak meninggal kami jentak. Kullu nafsin zaiqatul maut. Nyebel god aja. Semoga kan tahu ini. Lu jadi ilmu lu. Jadi ilmu yang pribadi. Taulah-ulah katanya. Ngerti-ngerti. Allah berkata kullu nafsin zaiqatul maut. Syarat mati
Udin. Kan sakit. Kan gantinya. Kan Tuhan. Kan banyak. Kan nunggu. Dan kan data lain. Tapi syarat nanti Udin. Kullu nafsin. Kita hidup, Allah tidak menjanjikan kita hidup pada besok pagi. Tapi Allah telah memvonis kepada pribadi-pribadi hamba itu dengan vonis kematian. Sang Raja telah memberi keputusan. Kullu nafsin zaiqatul maut. Sawa gedanya malamnya. Inam dan agam, pulung ataupun ron. Sebenarnya kita adalah boronan yang terus dikejar-kejar oleh kematian. Kita adalah boronan daripada malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Dan tidak ada alasan lari daripada kematian. Karena Allah juga kalian berbagai. Berbagai Allah Ta'ala. Muhammad, katakanlah bagi hamba-hambaku. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bediak menempo wali awaknya jadi keluar menteri. Tidak ada cerita lari daripada kematian. Makin jauh kita lari daripada kematian, makin dekat kita dengan kematian. Paling tidak sebelum ajal kita datang, kita telah duluan mati perasaan. Pak Tete, Pak Menteri, Pak Peluang-Peluang, Pak Menteri, kelebut mati, lebih awal mati, dalam peluang mati. Hanya terlupa semikir ke agama. Ada yang dipegang oleh Rasulullah antara kau amalkan. Manusia terbaik adalah manusia yang punya sifat daripada sifat Rasulullah. Antara sifat Nabi adalah fatanah. Apa itu fatanah? Siapa manusia yang paling cerdik dalam dunia ini ya Rasul? Ditanya oleh sahabat. Rasulullah menjawab, manusia paling cerdik yang di permukaan dunia adalah mereka yang setiap saat mengingat kematian dan dia selalu saja mempersiapkan diri untuk menuju hari akhirat. Nah, rupanya yang dekat orang cara, orang yang tinggal kementik. Kan sekedar tinggal, bapak-bapak, tapi hati pukul lah hati. Bapak dipegang mati, tapi hati hati sedikit. Makna tak ingat kematian, apa yang telah kita persiapkan untuk hari kematian. Sedangkan udib di alam barzah lebih parah daripada udib di dunia. Kullu nafsin zaiqatul maut. Mati bukan akhir daripada perjalanan. Mati kepunyakan kabeh masalah. Abeh jatah tinggal landonya. Selanjutnya kita akan berpulang menuju dalam alam yang sangat luas, yang lebih luas daripada luas dunia. Dua boh nanggerau itu tengku tanya kalau tajak. Baru tajak dua boh nanggerau. Yang bernama nanggerau arwah. Yang nanggerau yang mantan ditanya mantan dalam perencanaan Allah. Gepinah di Allah Ta'ala dalam nanggerau rahim. Ta'ih dalam kurut mak di atas bawah. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Nejoh ditanya oleh Allah Ta'ala nebak ke dunia. Dengan bantuan melalui proses ada orang tua. Nama naya mananya adalah cuma sebab untuk hadir kita ke dunia. Tetapi tanpa orang tua kita tidak bisa hadir. Nah, jadi dapat anak berah yang hendak terbakti kematian kah kubutah jika kau nota. Anak tak mungkin kebaikan kok. Ada kuronyo kehebatan dengan mak. Ada kuronyo tanyo kelebih kaya daripada uci. Tanyo kuronyo kata ibu ma kata ibu ya. Kalian tak pegang rumah-rumah kaya. Adakah kita telah berbakti? Belum. Ada hutang yang tak terbayarkan dan tak akan pernah terbayarkan. Nah, hutang yang belum ikhbayu. Siapapun kamu, kamu tidak akan pernah bisa membayar hutang abadi. Yang terhutang abadi, hutang bakma dengan hutang bayar. Nyohana parbayu. Hangan lantai. Darah mat, kiban teri. Lang tubuh danyo na darah mak. Lang tubuh danyo na darah ayah. Gedanyo sama-sama tak miliki darahnya. Allah Ta'ala netitip adik bakma.
tapi tanyung anian hamba Allah. Ma hamba Allah, an juga hamba Allah. Sama-sama ditanyu sedang mencari sila bagaimana lebih selamat. Menyatakan dalam ayat yang lain dan Allah Taala berfirman, wala tamunna illa wa antum muslimun. Beta mati ke ku beta pelikut tu nyanyo. Nyan urang-urang yang kamu meninggal yang kagai dalam alam barza. Sadara ditanyu yang kata ingkat dalam alam barza. Sebenarnya mereka merinti, mereka menangis. Kalau seandainya mereka diizinkan pulang ke dunia, mereka hanya meminta, ya Allah, di antara permintaan urang yang kamu meninggal, matanyo yang kamu meninggal, ya tanyo yang kamu meninggal, mereka sebenarnya bercakap, tapi tanyo handa tak dengar. Pura malam ke berapa? Ayana, hai saudara tua, kafir lo kumatalah ngendunya, bet kumatalah lian, bet lima matalah awakka. Kafir lo kumbuat salah dalam dunia, bah kupicerok dunia setengah mati, dunia wajah deh mati, dunianya rupanya tak berubah. Kalau seandainya orang yang datanya menyegepu diplom dengan di Allah, putra yang pelaku teruk dunia, dia jauh. Lung teruk, lung kubur, bahur lahir, lung pegang. Jangan kamu dipermainkan oleh dunia. Kenapa? Hidupmu akan gagal. Lung kalian lung rasa, tetapi ikata hai hamba Allah yang lahir lung terasa. Baik mati kecuali dalam Islam. Kibar baik mati kecuali dalam Islam. Singkat apa? Tanya lahir dalam dunia nyo Nabi yang pegang. Kullu mauludin al fitratil Islam. Getanya lahir dalam dunia di atas suci daripada dosa. Kita tidak membawa dosa. Nyanan-nyanan yang tengah peluang-peluang mereka lahir tanpa dosa. Pun pegang ya Allah. Lung titip hamba lung bakdrawa ke haima. Lung titip hamba lung bakdrawa ke haya. Tapi kau ingat tu, anak-anak ka awaknya hamba lo, lungjuk tanpa dosa, lungjuk kila ke kertas putih, menyekapi jatah tinggal dalam dunia, cok hamba lo kaki limbah hot, anak ka akan kucok pula, kau ingat haima, kau ingat haya, pula yang kepingan di Allah, jangan sampai mereka pula membawa dosa. Ah, kenolongnya yang lain, nyong kabis, nyong tanya mandung anak ma. Tanya anak ya, mak ngeliah kageri dalam malam barza. Pertanyaan bak malaikat lang kubu di atas perintah Allah. Anak tu yang kakubah lang dunia. Kan kalau ku pegah bak drau ke jemun ke pegah di Allah. Malaikat tu ulang-ulang pertanyaannya. Pegah di pegah di Allah. Lau tarak kuduriyat kalbi afa safu alaihi. Waliyat syaladina lau tarak berbahaya. Hendak kita nyomu baik nyaman baik tengok tu nunggu ta'i malam malam baik tengok ta'i jaduk baik aman-aman kan andai kata ketanya ta'ingan mati ma mati ya tak ubah anak dalam dunia anak tanya kalau lebih semayang anak tanya kalau lebih curi Allah anak tanya kalau lebih curi Nabi anak tanya kalau lebih curi perintah Allah nyan baik tengok ta'i malam. Posiblah malam, inuhan malam, tanyo ma ngeliah kadai. Anik tanyo kalau iwa umo, nafusah tehoija. Pata kubah di, bagi lihat kubija hidup. Naik semayang maghrib benuk, naik semayang isya benuk. Wadai iwa wa nata preh, ingat ada ya. Naka semayang maghlam, pata semayang. Nyo perintah Allah tak lagu, kan tak kubrak-kubrak. Kan tak yak pegah nyo, tak yak puya-puya. Lagi nyo perintah Allah. Pada pegahnya Allah, baik sampai mati hingga kau kaya kuat dosa. Walang kamu tu nak ilawan muslimun, jangan mati kecuali dalam Islam. Kiban cara akan mati berdalam Islam? Berselamat iman. Kiban cara akan mati selamat iman? Amalkan Islam. Kiban cara akan roh tak amalkan Islam? Karena cara lain, kecuali dengan memahami ilmu agama. Ngandai abud. Akan lahir betul-betul. Nyo tengah lor pegah nyo mandung drawan yang tersemikir. Nyo duk ada sangat ada lor. Dalam hati drawan, lor mulih malam nyo handi lagi angkai ku baru. Adakah rencana itu akan berjalan ataupun tidak? Nyan tergantung pada pertolongan Allah.
Tapi menyementerna dosa tak ubah dalam tubuh, nyobak pun kesihatannya makan terlalu. Nalau pertanyaan. Kibajara ialah yang mati di dalam Islam. Cara akan mati dalam Islam. Ya Allah. Ittaqullah. Kibajara akan ya Allah. Hanya kita nyobak Allah. Menyahana ilmu agama. Nan tahu yang paling susah dalam dunia ini. Yang gengi hanagat dengun. Geduh hanagat amat. Mata gesetho pengiran dijak-jak tagak nyempan yang geduh hai tim dena nan tau anu drawan yang batat yang susah kan drawan jepo di antara urang yang susah di atas batat anak drawan di antara urang yang susah di atas batat anak drawan ba lumpan ulama tapi na kufungbeut ala kadar dibi tunggu ibu melanggam ko gadnya yang paling susah. Gure-gure balai pengajian yang dalam kampung, mereka selalu bermasalah. Anu gekot, cadara gekot, sampul gekot. Tapi segolam biayi, giyak jenuh ilai rata balai. Segolam biayi, giyak jenuh rata bilik. Giyak temanya, hijiho. Pakan hanya ibut, putra pulat, putra pulik. Nantukan laganya, nyankan atau pegat-pegat. Ata gejuk oleh Allah sebenarnya begop susah gara-gara tanya pribadi juga susah. Tiban berita dalam Quran wal yakshal ladhi innama yakshallah min ibadihil ulama. Manusia yang selalu merasa risih tidak aman dengan persoalan yang telah dia lihat. Nepegali Allah Ta'ala innama yakshallah min ibadihil ulama. Yang ya kabar yang ia agaknya menyerjemar agama Allah. Tidak sempat menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Handengun ketemu ke ini. Ada perangkapan handengun. Lu pengah segera nyebek salah namun ho. Wal yasyal ladhi ini pengali Allah Ta'ala innama yasyallah min ibadihin ulama. Yang susah diatur aturan Allah perkatanya natagi wataupun getah. Nyantuk orang yang na ilmu agama duduk na ilmu yang terjadi yang keduk na susah nyant ilmu yang nyant nur daripada iman Allah Ta'ala memberi pemahaman. Tunggu-tunggu hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala kepegah bangga dari umat baik dengan tetapi menyanyi mati dari anak dari umat itu ya Allah. Pegawai memihari diri Allah dalam beberapa masalah. Memasalah. Hanya apa mana? Karena dalam kata apa awaludin din awai din awaludin ma'rifatullah. Awai agama Tuhan benda duri behana meriri kata percaya. Iman Islam tauhid ma'rifat wa demasafat geken agama. Kabok puryam agama hansa. Tentaya kekubah dalam ruang. Dalam ruang. Din awal din awalun din ma'rifatullah. Dasar agama kenal Allah. Menyandanya anak terdiri Allah. Hanta tak pegah terawat dengan agama. Ulam hilap. Nya mana? Nya. Menyandanya urang dengan agama dari agama Islam. Tanya tak pegah terdiri Allah. Berarti tanya sah agama. Wadah sah na agama apa tanya? Agama aku bagi tanya Islam. Islamnya tiba. Ada lima hal yang mesti kau lakukan. Mengucap dua kalimat syahadat sesuai dengan aturan. Lakukan sesuai dengan apa yang terpahami daripada dua kalimat syahadat. Selanjutnya dirikan salat, bujangkut, puasa, jang wajib, menyenah harta, tehan badan, tehan pikiran, aman jalan, niyujak li Allah, lakukan haji dan umrah. Itu perintah. Sudah berjalankah perintahnya dalam dunia? Golok. Menteri tegeri meninggai ke malam nyoho damainya nyoho. Anik hana temayang mangeliah gancam dalam malam barda. Anik hana temayang iah yang kena sebuah dalam malam barda. Hai mah mutua, hai abang mutua, wahai para pemuda, wahai para panitia malam nyoho. Wahai panitia maulid Nabi. Wahai anak muda yang takwi lahir Nabi Muhammad. Hai masyarakat Islam,
Haimah haya yang ditanya tak pegah roh umat Nabi Muhammad. Sadarilah, putra sadarilah yang bahwa setelah kita tiada masalah kan kabis. Nadarah tinyo lang dunya. Nadarah tak ubah lang dunya. Hanan sayang kelung nungguh hanan masalah. Nesayang kemak naman te. Nesayang keyak naman te. Wate hanan semaya. Wate buor semaya. Nesira sangkat. Duk najra matanyo di alam barza. Duk najra matanyo yahkanyo di alam barza. Nyan golong tak pegang urung kiamat. Golong tak pegang ketanyo truk lang-lang pada masyar. Apa yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala? Udip lang daun nyanyo tempudan yung biwo dalam surga. Allah Ta'ala kalian pegang. Menyegata tujuh Adam, makhluk lu hamba lu tujuh Adam. Ni kata lahir dalam surga. Igata sebenarnya wo dalam surga ti. Ibancara ta wo dalam surga. Nabi ini beri jawaban. Inilah sebahagian kedatangan Rasulullah memberi pemahaman. Berkeli Nabi. Liguli syihid tarikut. Kemanapun kamu berjalan, tentu saja kita memilih jalan. Ho yang tajak tanya pasti dia pilih jalan. Lung malam nyulung yang kena bagrod. Ubawa. Bunuhun tanya, horat aja yang bagah dro. Nah bagah ada gede merdu. Jangan. Padahal yang tujuan kena kan jajar gede dengan. Tapi ya ulam. Kuda lingkar kambah. Dan untuk dro kena kampungnya, wah nama cihra jelai jam. Yang kuih ibu di sini, bentuk dia kena kau. Anak kalau kalau ibu dong ngira kira ibu dong lepas jantro tau. Jangan tak banjir berangkat banjir. Nabi ini pegang polisi kan tadi ikut. Siapapun yang sedang berjalan, maka kamu pasti memilih jalan. Wa tariqu ilal jannah al ilmi, jalan menuju dalam surga adalah ilmu. Maya perlihat truk dalam surga benar ilmu agama. Maya nambe mulko anabar. Jalan menuju dalam surga ilmu budak demi abun. Ane budak abun, mandum benar abun. Najangan handi lo petugas kalau pegang. Wadariku ilanar al jalu, jalan menuju dalam neraka adalah kebodohan. Handa timia ber, nyat insya Allah ruh dan petang. Ruh, karena tibangai kita yang cukup lembu dan buat Allah. Makanya Nabi itu manharara ilal majlis ilmi. Siapa yang hadir untuk menuntut ilmu agama? Balasan Allah ini di dunia wa iza asha asha sa'ida. Kalau seandainya orang itu yang sedang belajar ilmu agama hidup lama dalam dunia, maka hiduplah dia dalam keadaan bahagia. Urang jakwe tengku urang kenal. Pasra yang makna kenal kanyu hantusa. Pasan hantusa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Karena kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kiban cara ngetakwa kepada Allah? Tafakkahu fi dinillah. Kalau kamu ingin takwa kepada Allah, jalannya cuma satu. Lagi Nabi pegang, maka terus-menerus pahamilah agama Allah dengan cara yang tidak ilmi agama. Udah tentunya pergi, ya janganlah rumah kerja, kayu hana beban. Rezeki kayu pergi, warahkan kamu pilih sulai nanti. Kita nyopi anak kata pakai pikiran. Nah, alhamdulillah menyana bina cara lain kepada ahli Allah. Hantu tak, buntui hantu tak. Pekerimnya tu tak, tiap tu tak. Oleh yang senang dulu. Nah, negeri urung senang dalam dunianya. Lang Quran nam jauh. Lang Quran nam jauh dari Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sebenarnya manusia yang paling bahagia di dunia itu hanya satu kelompok saja. Yang kan kelompok Rasul, kelompok para nabi-nabi, hanya satu golongan yang bahagia. Kelompok mana? Kelompok para aulia Allah. Aulianya pekat, aulianya tibani, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia itu mereka tidak pernah gundah, tidak pernah susah, tidak pernah terbebani dengan ujian dunia. Disebabkan kenapa? Dunia hanya tempat berpijak sementara dan setelah daripada perjalanan dunia, hakikatnya kita akan hadir ke yaumil mahsyar kelak. Tanyo lan dunya nyo lahi ditaga. Udip tanyo ke lan dunya lahi dunya. Tempat kita nyo urang kiamat. Lagi apo tak pegal di darat. Bon nyen pai lu pegal bon tak di darat. Tapi tempat lu bon ila ud.
Itanya ke belahir ni orang punya. Udim tanya sebenarnya, ini baru kiamat. Maka segala telat, segala terlambat, Rasulullah kali berpesan maknanya. Ho tajak tanya malam ni. Nyo tanya tajak kalau malam ni ujil tak pernah tajak. Ada ujil tak pernah jadi ajaran. Pegut, putra tak harap. Li wasiat di Rasulullah. Nak menggun na wakil Nabi di atik pribadi-pribadi tanya. Lu sendiri hendak ujah. Menyahit hana terpegah li. Hana hidup roh milaminyo kamangan. Hai pun kamangan keadaan wajun nami dia. Tato ho urung ho ijak laminyo. Maya nabi na pakai tato pat-pat. Hana deng-deng. Pegal hana deng-deng. Li wasiat di Rasulullah. Wakil Nabi. Bekle tak kapiu hai hantru kajak. Cijak itu beli. Tak bedah tajak. Termasuk malamnya hoja liwasiati Rasulullah. Kita ingin belajar ilmu agama. Karena Nabi kalau menyagata umat lu wajib dia tiah kata kun aliman. Jadi kamu itu orang yang alim. Hai dia malik muta aliman. Baru bertanya urun dia pun. Han kalau buat pun tapi mustami'an. Baru bertanya urun dengar pun. Han kalau buat dengar tapi muhibban. Jadilah kamu orang yang cinta terhadap tiga golongan itu. Bedruk tanya urung benci ke ulama. Bedruk tanya urung sakiti urung yang urung. Bedruk tanya urung bengun urung yang urung. Nyan tanya tukas ginti. Menyebik malam nyo tanya tak cerita pegal maulid Nabi. Maka Nabi paling mencinta urung yang indah. Bedrogo atau pegal maulid nyobur di belakang antri pajan-pajan bur lagi pangkat di pegal maulid menang rupakan bahagia bur bedrogo alatan menyeng andai kata dia tak pegal abang dia tak pegal abang malamnya tak pegal acara malamnya hana perubahan maka kitalah yang mendustakan agama Allah tanya untuk Alhamdulillah minali wallahu a'lam. Assalamualaikum Abia, saya mau tanya sama Abia hukum orang meminta sama orang lain. Apa hukumnya? Hai hukum menakia bagok. Bagaimana hukumnya kita meminta bantuan sama orang lain? Hukum menakia bagok boleh selama itu dalam kapasitas yang tidak dilarang. Tetapi yang mulia, jangan meminta pada makhluk beta melagi bak manusia karena wadeta melagi bak manusia di saat ihana rita akan terjadi minnah dipegah-pegah jih mendasar kayu maka ikutui menhajir dan melagi bak gok yang kedua beta prehilake tanya tambah dulu beta prehilah lagi hukum dulu mulake boleh tidak menggelake atau mubah je gelake pinjam hukum betul contoh mana lo nyoba lagi lo dia hukum roh ranto lo dia lo kena semaya hanya dia lo hanangan lo dua orang lo mudah lo lu yang lagi aja bangun roh, hai nabi aja ya. Ija apa? Ija kerum di kerik lu guna semaya. Ijit lu guna lagi muhan, nyena hukum bakjit muhannya itu bil hukum. Kalau seandainya dia hijau, le urang yang tak lagi dan yu hijau, tapi dia hijau dipegang-pegang, nyena nabi lagi. Kibat dia mundur, mengibat ke semaya, terbayang tetap wajib. Kibat jalan ke semaya, mana tetap orang,
salatlah engkau kaifa amkana. Mengihana terpuna kata kemandiran kau. Artinya nyamban dejaga baik sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Jelas tak cok ada telake bak go. Hana telake ibi lego. Jelas cok Tuhan nyo golam tente jelas cok laju. Maya leh cok ipegah-pegah diilanya dan lain sebagainya. Baik cok. Jangankan bak go. Draw nama itawar haji lianu. Aiman Idron punya yang murah. Idron yang jauh haji. Idron hana lepas jauh haji. Kedron yang lah. Main di kakayai. Itawarkan lianu untuk peik haji mangan ya. Boleh tidak? Boleh. Ijil sangat baik berbakti kepada orang tua. Lebih-lebih penuh ibadat mak dan ya. Tapi tanyoma tanyoya han gemi primang mentah-mentah. Be ile ta pegah bak go ba anu dah beri lagi. Nya pegot karena banyak terjadi kekacauan. Tinyo de gua de ikun na kita anak na kia jo ja kerung nam de kepekan gun ke maya. Iya mon hanjir lagi tenung semaya. Menyebit hana iya, na iya pak go. Tapi hana aman daripada fitnah. Dia tanya. Nyo kuyo jaganyo, bakta jaganyo, ini adalah kehormatan. Hana go tegai-tegai, man kai lekei. Man kai lekei pagi, hanya kai lekei tadiu. Yang go tibet mi lekei ya bih. Macam naik lekai pergi, hanya yang kau naik lekai, yang bau bengkrik dan ngembak. Naik lekai, kenapa? Yang kau baik tak beri lekai, kuyuh yang cuk tanpa permintaan. Apa hukumnya meminta sama orang lain? Boleh. Kalau tidak terjadi fitnah. Tapi kalau kita yang ini akan difitnah, maka jangan. Ada fitnah tak lekai, menyangka kelarang. Nyonti pun hukum ji kan sabo le macam mai andai kata fitnah terjadi kepada makian dan terjadi kepada yang harim maka melakainya terhanjir ni nyan kagekeun min haisu tu mai lagi ada beun bagi ulun yang najak udah ya yang akan nyebut kita usul yang katanya mukhum berarti secara karihat ha jid meleke secara karihat haji yang god bagi bah menyahanaman deh bahkan kita nyu yang kata juk yang kata mutrikah kegok dia jaga sedekahnya wala taqulu sadaqatikum bil manni wal hasan. Jangan engkau hancurkan dalam Al-Quran. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan engkau berminat. Artinya umat-umat yang pahala pegah-pegah. Rata timpang pegah. Rata ulang dia pegah. Alah nantanya umat itu. Walah pulan, alah pulin. Olehnya luar rasa. Tak sakiti dengan cara apa saja. Tapi untuk tak malai nyantai. Abi lun sabrijam dari kadengon lun kenutanya tanggung jawab sidro ayat ke anu ketika kabisa ngon awahino ohna kadar jisabi puna sabat lagi ketika mandeng matapat ngan mai yang kuyo jaga anu kan bak mai bayar yang diperintah dasar ku ampusanku wahai para kaum lelaki ku jagalah dirimu bebaskan dirimu dan keluargamu anak istrimu
daripada api neraka Allah. Perintah Allah Ta'ala kuragam. Tegedinya uronyo hidra uragam kamu pitangan mah pakan pitah le mencam. Nam pitah gara-gara mengeri, nam pitah gara-gara mati. Yang jelas anu uronyo tinggalin ya. Adakah tanggung jawab ia ke anu nah sama lagi awate menteng tapan yang nama awate nama hana berkurang tanggung jawab ia di atas keluarga. Cuman tanya urin yang pembantu idrawan nama hana lelak kawan pun terkapisah secara udik ngenceri atau lain sebagainya. Ada pun berpisah dengan kematian. Anik yang nak sajian tanya, tahu dan menjawab. Nyatkan mah itu menjawab. Tahu si wali. Tegedi lema hana gajari, hana kepurnaman. Anik yatim sajian, kata pun anik lekau yang nak sajian. Maya anik yatim mati abui, maya anik lekau itu abui. Beda. Maya anik yatim meninggal ya, maya anik lekau itu ya. Naya anik. Tahu dia mewe dan nanya yang maha ada pati. Tahu tanggung jawab anaknya? Wali. Tegedi idrawan yang maha dan tepurumun anaknya. Bahwa tina ni gede. Eh dasyadron. Dasyadron kan bertanggung jawab pribadi. Lagi ada juga langsung bau raga. Tapi bersalah bertanya ren anak tak sampaikan amar ma'ruf nahimu. Nahimu kan. Ketimpulan bagi bah. Oh wate hanali purumun. Maka tanggung jawab punong kelakau menyedekati nama mantan dirmo yang dilakau yang dilakai bantu bahunya kibancara tadagado ngenanin bak keluarga bak wakar kibancara tak bebas diri pribadi dan keluarga daripada neraka. Para ulama menjawab baik kubu dosa kibancara ilai abai dan kubu dosa ngejawab belum oleh para ulama la tasrul haram wali ahliku menyeperle baik rendang waka baik baju pada harim berau dan baik dia pada harim keluarga atau cubahan pada harimnya hanya tahu begal kululah min nama tamnil haram fanaru awlawi nabi begal setetes darah haram yang nalang tubuh dan baju makanan hana halu kajit minuman hana halu jit ke darah jit ke kapal hana tubir sampai ini mati teruk dalam kuburan mantang darahnya saja orang kiaman tak menerokai habis darahnya itu baru tak mau curga. Karena yang dipres di neraka adalah dosa. Yang gua kui sambui urang ateh dua neraka manusia yang punya darah haram di dalam tubuhnya. Na'udzubillah. Mamiana ka gobang dayo yang pula. Ada apa mereka bah? Bahaya rayunya. Ka. Gurena urang jo pengkoperasi. Ajai puwong. Jadi pengen hana dipake liurang yang jauhnya. Mau kepuat yang jauh? Tapi kejauh buka. Kejauh tanya kejauh buka. Kibar kure hukum ji. Nyan kuwana mudasa urang yang jauh. Sebab urang yang terima kagut tanggung ritiko dan ganjaran dari pennya dan urang yang juknya kan dia kepega bahwa dosa katanggung gerok dan dari ya wajuh kawajau dari nampuh dah ke musyawarah ilum kucuk mentah tapi dasar baik kapuruh lu dasar katanggung gerok ijawa belawak jauh kabere kak kacau mentah lum hana kutung jauh dasar dunia akhirnya kutanggung gerok kipan hukum ulung jauh bak kau berarti awak terima baik hikai jauh maya hana tajuk lagi nanyo ya hai jauh jauh ya raya dasar awak jauh. Nih anak jauh ini kan jauh, anak jauh. Maka ibu dah tanggung kerawat, hana anu, hana dasar, hai nama nama, na urang
ibu pun halal. Ilaqir rumah hudaim. Oh, baiklah buat nasihat rumah long yang tanggungjawab belum Allah Ta'ala. Dan salung ku tanggung kerok rumah kah kebibian. Mereka nak rumah tanya kita buat nasihat. Haan. Uriang kau rumah lebih raya nasihat ngawak buat nasihat. Pegangan. Na ayat wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan coba-coba haram hukum daripada aturan Allah, haram hukumnya kepada kita melegalkan, memfasilitasi, membantu orang-orang berbuat kemaksiatan. Man a'ana 'alal maksiat fa huwa maksiat. Urang yang bantu urang buat maksiat gaknya lebih maksiat bawa buat. Nah urang ila ke kama tanyo ini amdina baru ini mulai kai lebih ulun sedung. Tapi kanyo kata dia ini hanya kata ibu boleh sa kai tu nama tahu ikrom rajinila. Tapi ngan gara-gara terbuka kama nyen berapa lah. Urang bantu buat maksiat. Lang Quran ngetam ya Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan engkau termasuk manusia yang membantu orang berbuat kejahatan dan berbuat dosa. Baik, berarti hanjeun ba. Daya jo dari daya daya jo go. Nyen jo pagiban le koperasi de. Hai koperasi yang memang nyo atang daya yang terjadi timbul dari memang yang dekat koperasi bagi-bagi pen dan lagi dia pulang yang mega baru belum wajar belum dulu. Ini tu yang terdekat roy. Tinggal dia orang terdiri terdah. Kita cok memang baik mai. Tapi banyak bayar bayar tu pen. Mudang dulu bayar dulu, mudang dulu bayar dulu. Yang enam cik pen tu ada kebuah, ada kebuah lain. Yang dekat utang syarat bayar tu pen tentang perusahaan. Selanjutnya lagi nyumun lu kon hit pun darah ji yang putra nyo dawinya menomon tungku lun kon hit pun nyo nyo ron hit pun kibat man darah ji ngira di jubi pun kamira setelah ji hitam kamu rubah warna setelah hitam coklat lagi pelangi ko setelah coklat ka kuning kuning ketat aju abis kuning olehnya pudar, 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 juju. Sampai urun 16 menteng kuningnya. Kipan tunggu kuah menteng keken darah hit. Yang kuningnya urun ke-12 kuning. Urun ke-12 kuning. Urun ke-12 kuning. Urun ke-15 kuning. Itu biar darah. Itu biar pot. Karena kuning. Kiban tanda masa suci. Nyo hukum musuci nyo kanuri nang tau wajib merno. Lagau sebelum dia kelagau wajib merno hil. Mai dengan orang agama nama hil mahir bermu. Nama hil bermu mahir. Kejadian nah hidrawan hidrawan negara ini pertama sekali didapat di hir. Sedangkan darah yang keluar berbeda. Nyo contoh ikannya gemuhir dengan bilangan sebanyak-banyak hir. Dari ta sampai uro 15 karena si banyak-banyak hir 15 uro 15 malam. Yang jadi persoalan darahnya untuk warna. Yang roh dalam warna darah hit, hitam, merah, kelabu, ataupun ada keker hitam, merah terlalu hitam, merah pekat, olehnya merah jernih, olehnya agak abu-abu. Lagi apa ada pun menang. Tapi darah
Kan kuning. Iyuk mabe dan punyan baru warnanya kuning. Yang kena pegang. Menyatakan ini lima umroh hitam, lima umroh mirah, lima umroh kelabai. Urut ke enam belah kabe. Karena itu dia di nyanma lima belah hir. Nyokir yang dia juga nyan, en dua belah urut watagai. Mirah, hitam, mirah. Makin lama darahnya makin pudar. Tapi pak urut dua belah, lima belah, lima belah, enam belah. Urut ke enam belah, kaji itu sebanyak-banyak hir. Berarti kaji yang dia urut biasa. Darah matang itu bir, menwarna ikan dari warna darah, lagi cairan kuning, mesambung katanya dari tanggai 12 katro pada tanggai 16 nyen yang suci yang tepat tajuk untuk semayang teh. Uro 12 menyekatro wa uro 16 matang itu bir, maka langsung yang mana semayang, man semayang yang tepat tajuk, yang semayang uro yang tak wajib, atas kuning. Gunung dari pun batangin kuning yang bersambung sampai ke batasan yang gekel penyakit isyabah yang terjadi yang hir gunung yang 12 puluh yang kami ke dan masalah hirnya masalah parah jauh masalah tapi punya dalam kitab kebegah muntahayarah ya na udang hir gekel muntahayarah na muntahayarah humayizah namun tahayyarah kairu maizah melempah jerat yang membuat tempat-tempat darah menandang-menandang warna intinya yang menang tabodri yang kanan jawaban yang tabodri itanya wina putuh hir ketanya watayasa pok limang sebut abih hir kata mana yang laulang mengingatkan dong taulang mengabih hir dalam watayasa berarti yang mana sembahyang asa wajib sembahyang lehu wajib berat bunuh macam urawa sampai lehu sampai kita mengatakan dia matang darah bahkan api darah ke poh limang lewat poh limang dan lewat baru api darah kacau dia tu kata yang mana asa wajib karena api darah lama tiata lehu wajib berat bahkan wajib kata lehu karena lehu ngasa kira wate yang dijamakkan untuk ikhtiar di duyut kata lehu abehir nyohat nyoi nyohat mata abehir insya wajib menggerib beliau kata baik lagi akai jemun nyan akai urun jemun yang hana kena pajak ke semaya ada yang mana abehir nyoh tengah menari tengah menari kemana minggu ke nyan ke minggu ke baru boleh semaya tiga minggu peri katanya bukan hana semaya hana kemana mana nyan kan sama lagi urun preh nipah 20 urun urung menduga abe hipan leh lahir anak min teru anak min hanat terik kabeh darahnya hiuro semalak kabeh darah hipan nyamnya hanat teru puak pulang puak nyamana wala maka tersuruh menduga ke bahan yang nyamun hanat ke mana-mana wala puak teru huru wala beri sama ya nyamnya meninggal ubi raya menyam kabeh darah hipan ya mana ayolah hanya kena iya ke bula baik mana baik mana ngaji mana ngabe hai temo menang ogol terjemahan daripada hir menyedekeri hana ila insyaallah taala jadi sambung nang buat tu. Assalamualaikum mbiyai izin bertanya bagaimana hukumnya bagi perempuan suntik pemutih kulit putra kalau urang hitam gesunti putih putih memang kamu yang putih guna gunti gitu maksudnya ada awak kulit hitam lagi awak Afrika ada gunti yang putih sih India klaim mereka gesunti putih ini puhukum gunti putih menyam memang gunti dengan ubat halu jika mengubah warna cintaan lagi banyak yang menghasburinya man. Tapi punya ubat yang kesumpinya menajis aja karena mudarat tubuh yang sama lagi awinan terdeo iya putupat ila kau lalu kakau promoh cepat iya bergerti ejir teori yang kejak bonding-bonding ku menyayu ila kau berarti
Selama ana melawan aturan Allah, tapi punya ubat yang na bauknya han dia tak berhenti han berhenti maya oh yang han dia ada pada kota si. Olehnya tapi nama masalah menjut masalah buah masalah cincri. Kalau bunuh berpendan itu baik bagai lindu baru kami ceri nyong gekun nyaw lun ka udalia gada nyang haja gekun tapi lindu baru nya gekun ulua udalia siribai mana tu siribai tu udalia siribai kipan nya nabi buah nya nari udalia lhe nyan mendang pertanyaan tiga perumuh kekah kamu kali nyong melayu ronyo kah kamu kali enan tau ke nana keperang ha dua kaya nana itu teruk api dorat gedau gengian perumuh hiribai aku kali nyan berarti dalil benau yang bukan dalil atau yang geman ada hiribai man dalil hiribainya padu hana dalil hiribai lebih baik saya yang bukan dalil berarti he dan lu terbaik he dari dalam kan nya kita bilang tha dua he tapi terbaik naru he tapi dia ro berarti terbaik nya ro bal he ban he itu nama yang maya tapi enggak Assalamualaikum Mamiya kiban cara anak niatnya bae jijak ting bae ijak pun daya. Hai dia ni kali. Baik mana nak pegang ni anak kali. Jom kena oi dong kali. Ni dia badung dah awak buat badung ni dong tu makan tu kontak tu lo. Mamiya kena pegang perjanjian hana tu dia tak hai. Ha mamiya jid menan peraturan ajo balu kau julok nak menyerah. Kau menyerah gaya penjara mulai. Ni api diplu lam menyerah polsek kadang-kadang yang kirim pol handle ni hai ba polsek benar dia tak kan dia buat pintu tu nam dia ublah hai dia yang dia pore boleh belum hana dia jo lendak pakai nak kira orang kau lam menyerah gali dua ni lam menyerah daripada dua mai yang roka yang dia dia keluar dia hai semayang kan tepuhan munya mati ni ha mati mai hanai kada semayang ni kadrek mai lan roka elok ku jok ku sembulan mana hana saya ku jok muni yang saya ku mai ngin negeri ni ajau anu nu daya lu ke je le mati mang imang le beram bido dawa ku lu nyam nyam batan anu ku tulok lan menyerah ni yang protes lu ku rok atau rumo ana miki menang ro ubi meja nyu moturan Ipa ija karta ija ke na badan hukum daya lu mengkumpulan aja lo ada menyerah ke bahan aku jelok salah hai mampu kera salah ke lagi pencuri memang pencuri bahkan kan pencuri pun jajah udah jajah ijajah peraturan lu daya lu na badan hukum dia telah mencemak dia telah melanggar kode etik pesantren lu dan telah melanggar aturan yang kalihna di daya lu kalihna aturannya dan dia telah mencoreng nama baik lembaga saya. Yang kenyang tuntutan padum tun menyanyian kupuhi tuntutan bahagi manglah tun anak duli mencemarkan nama baik. Napa kali nak undang-undang ni ke bophe ku pegang yang salah mendebah. Baik mayang-mayang anak ni. Kali tak ada kali tak pegang nak pegang ni haija. Tarai berai ubi ya. Dan yang mana mungkin tak pegang ino mendung tapi insyaallah dah lanjut dah pegang berkata-kata lain. Assalamualaikum mengenai hukum ya, sembahyang fardu berjamaah na sembahyang sunan berjamaah ya mana sembahyang sunan berjamaah ya sembahyang sunan berjamaah ya ya pegang lagi untuk ta'alum kan ya untuk ta'alum kan ya untuk ayah ini. Hai, main rawe.
Meron na jamaah. Alam itu mami iman cara buinggam temayam dari dingai-dingai. Hebat. Baik nak kubah. Hana kubah di jihi kubah lu. Pemak ha. Taingan ka puyung raka, taingan ka celaka, taingan ka bahana bahagia, macam-macam. Artinya yang payah dia, dia lah. Apabila perlu menangon ketanyo yang beringan ketika semayang, berundang tahan kebulan dengan semayang. Dasar kejahatan, lehana daya ber, kelembut dan semayang. Wajah kan ada semayang, tanyo mana benteng daripada syaitan. Nah, ada perangkapan, payah dan semayang, benteng-benteng. Pakai tidak Rasulullah kohai macam-macam keinginan kedua tarawih itu ada pemerkapan fakta benar bayangnya. Selanjutnya abia pibancara assalamualaikum pengalam pibancara tahadapi tanya debu hidayah ingat kawi kalau oh kau. Kebancara dia terhadapi danyo tadu ya, tapi katina itu menggawi. Putra Ika. Yang tengah menikmati beli. Tengah gue katina itu menggawi, dia tak menggawi, mau. Ayah kan mau hoja, dia tak menggawi, dia tak menggawi, tak buka, nyimpan, pindah, panjo, panji. Hanjil beli. Beli ingat-ingat yang menggawinya. Mangi panganan dengan ikau kabeh mengkawin tu mengkawinnya tunggu kamu lemah-lemah betayaknya ngurung kamu kawin menawai le betak payah katanya kata bang kata senang tu tiburung lo tiburung berteh menyahang kebetek kaji daya yang babu ke nak senang kita kamu kawin betanya mulai babu drone ni menyah murung drone ya murung drone mah itu selamatkan keluarga luar karena lum luar tahu lu faham mengenang. Dia lihat nak tak hantengun kuih walau mah dan yang menyenangnya kalau gagak nyanci artinya yang mengkawinnya itu bukan permainan pokok beragam kuih yang berdeh 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 dan yang uinya nah uinya dengan kebuat dan lah lima menang teruk dan kau bakal lah tujuh bawa menai kedis mempergir dia sok kami yang kau berjemun berjemun sok. Nah, ia boleh dengan kena meluat tahun untuk yang menjalan kau. Menjalan kau, ia betul. Mereka ingat kita mengawin leh. Berat leh. Ingat mematikan dia akan berat. InsyaAllah tangan. Geberi Allah tangan yang terbaik. Yang godaan. Godaan yang berat. Lewat yang akan kau mengawin bukan kena mikan. Cita yang leh. Ikamu yang kalian kadir yang nama dia murah. Namun tadi mudah tak mudah. Tadi mudah tidak tak anda juga. Tapi yang ubi pun ada yang namun pas mempunyai ganda api tutu tengah malam lelam pun tengah mudri. Hana dada orang merah. Namun apa cok surat pungur dapat pungur dia. Nyambang pulang buka. Hana mangan. Bakal bayang dia mangan kalau berhenti yang ada yang mangan. Kajiannya ini. Ada anak lagi kajiannya. Allahumma inna nas'aluka wa nas'alu bika 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 wa nas'